Video amatir saat dua pembesuk ditangkap petugas setelah mencoba menyelundupkan sabu ke dalam rutan Mapolda Sulawesi Tenggara. Keduanya diketahui berinisial SB dan WA. Modus pelaku dengan berpura-pura mengantar makanan untuk salah seorang tahanan. Namun saat diperiksa, petugas menemukan 4 saset sabu seberat 4 gram. Kedua pelaku pun langsung menjalani pemeriksaan. Tersangka ini ada membawa barang itu dimasukkan ke dalam makanan. Nah, kemudian setelah dilaksanakan SOP terhadap para pembesuk, ternyata ditemukan barang bukti ada 4 saset ya. Nah, yang dimasukkan di dalam makanan yang akan kita dikirimkan kepada tahanan kita. Setelah itu kita dapatkan dan kemudian diserahkan kepada kita. Ya, jadi untuk yang penanganannya sesuai dengan prosedur yang ada, tetap nanti kita tangani dan kita akan kembangkan penyidikannya terhadap sejumlah mungkin barangkali juga jaringan-jaringan yang terkait itu.